Ini udah nyampe di daerah Pagal kayaknya ini. Daerah ini sudah lumayan terasa panasnya. Ini kalau di Renteng jam-jam segini masih dingin. Ini memang udah masuk ke daerah panas. Sudah mulai kelihatan ini orang-orang perbaikan jalan di sini, ada pelebaran jalan.
mulai dari sini sudah nampak orang perbaikan jalan. Wah, ini bisa lewat juga nih. Ini ada pelebaran jalan di sini. Luar biasa sekali. H-1 Idul Fitri, ini orang-orang masih kerja di tempat ini. Luar biasa. Cuacanya kelihatan berawan. Ya, mudah-mudahan ini tidak hujan. Karena ini perjalanannya aja belum setengah. Masih jauh jaraknya. Reo aja belum nyampe ini, teman-teman. Udah mulai pegal nih ya.
di sini ada banyak tumpukan pasir. Ini perlu hati-hati, ini jalan ke Reo ini banyak di beberapa titik orang melakukan perbaikan jalan. Terus di beberapa bagian juga itu banyak tumpukan pasir dan batu-batu kerikil. Ini nyari jalan yang agak lurus sedikit, telepon teman dulu. Ini nggak tahu di mana nih, perasaan jalannya udah hampir 1 jam dari tadi kok belum nemu-nemu juga ini. Sini ada pom bensin ternyata. Ini sudah nyampe di mana ini? Oh, Cibal. Cibal, aduh. Coba telepon teman dulu. Di mana kira-kira dia ini? Halo Mas. Halo. Saya di Cibal. Ya. Masih jauh kah? Masih terus. Di Plang sini bagian kanan ada motor. Nanti tunggu di pinggir jalan ya, kasih kode memang karena saya takutnya tidak lihat nanti. Ini ada, tidak ada motor di pinggir jalan sebelah kanan. Sebelah kanan. Iya. Saya di Cibal ini. Masih jauh kah? Iya ya. Sudah dekat. Saya di depan di Plang sini di Cibal. Oh, baik sudah. Oke. Ya. Oh, ini udah berapa menit ini? Ini tidak kelihatan. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Ternyata udah dekat. Katanya di Plang, Plang mana Plang ini?
jalannya udah mulai gelap, udah mulai mendung, tapi mudah-mudahan tidak hujan. Ini aduh, ini cuman bawa pakaian ganti, cuman satu setel buat ya pakaiannya sih buat sholat Id besok gitu. Takutnya kalau hujan ini basah. Oh ini udah nyam. Oh ini masih Cibal. Ini baru pertama kali saya lewat jalur utara ini pergi ke Riung. Ini sebenarnya lebih-lebih ke penasaran juga sih, karena katanya jaraknya dekat gitu, malahan lebih jauh jarak dari Ruteng ke Riung gitu. Oh kalau seperti itu berarti dekat sekali gitu, dibandingkan dengan perjalanan kalau kita melewati daerah Bajawa itu nyampe ke Riung kalau dari Ruteng itu bisa antara 7 sampai 8 jam tergantung kecepatan kendaraan kita juga. Oh dan itu kalian tahu sendirilah, pasti sangat melelahkan kalau naik motor sampai selama itu. Oh my god. Lewat daerah Cibal, berarti habis itu apa ya? Ini kayaknya habis itu baru apa sih namanya itu, tempat yang teman saya nunggu itu, lupa lagi tadi, Pagal.
Tagal bukan ya? Ini rasanya ini jauh sekali nih. Enggak ada. Kepala udah panas. Aduh.